Babin Kamtibmas Kelurahan Joglo Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Eko Hardianto bersama dengan Kapol Subsektor Alpa Indah Joglo Ibda Widiantoro menghadiri giat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema Rasulullah adalah pemimpin dunia yang perlu kita tauladani. Dengan penceramah Kiai Haji Sumarno Safei di Jalan Perumahan Taman Alpa Indah samping Masjid Al-Musinin RT 8 RW 3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtibmas memberikan sambutan diantaranya masalah narkoba. Binmas mengajak kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kampung kita, jangan sampai di kampung kita ada pemakai dan juga pengedar narkoba. Apabila ada, segera laporkan kepada polisi. Fenomena minuman keras oplosan, sudah banyak yang menjadi korban yang mati gara-gara minuman keras oplosan, jangan sampai terjadi di kampung kita. Hati-hati dalam penggunaan media sosial. Apabila ada berita yang merasa diragukan kebenarannya, jangan di-share lagi, lebih baik kita abaikan. Bisa saja berita tersebut hanya hoax yang hanya ingin memecah belah kita. Sebentar lagi akan menjelang bulan suci Ramadan, Binmas berpesan jangan ada yang main petasan, karena gara-gara petasan bisa menjadi tawuran. Mari kita jaga toleransi beragama untuk persatuan negara yang kita cintai, Indonesia. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Joglo, Aibtu Eko Hardianto. Salam Tirbrata.